Inspirasi Radio Andika. Saya mulai menjabat menjadi Ketua PKK Kota Kediri itu tahun 2014. Setelah menjadi istri Pak Wali ya gitu. Dulu saya 5 tahun bekerja di sebuah bank swasta nasional. Saya berkarir di sana. Terus ya tentu saja ada perubahan yang saya rasakan setelah menjadi istri Pak Wali begitu ya. Di sini saya harus memimpin beberapa organisasi, bekerja sama dengan teman-teman senior tim tersebut yang usianya mungkin jauh lebih sepuh di atas saya. Itu adalah sebuah tantangan tersendiri bagi saya. Bagaimana saya bisa tetap bekerja sama tanpa menggurui beliau-beliau gitu. Justru kadang saya juga jadi malah banyak belajar dari beliau-beliau juga. Saya ya mau jadi diri sendiri saja gitu. Diri saya tuh modelnya, saya modelan orang yang seperti ini. Apa, serba cepet, saya orangnya cak-cak gitu ya. Terus saya gak suka birokratif. Gak usah repot-repot lah kalau mau ngundang saya datang itu harus dengan, wah kadang seremoni yang bla 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 itu gak usah. Kalau sama saya langsung pada intinya aja gitu. Jadi istri kepala daerah, istri wali kota itu mau gak mau waktunya itu untuk keluarga juga jadi sangat terbatas. Kan tadi saya juga bilang, saya juga manusia biasa. Saya juga ibu dari 4 orang anak-anak saya yang masih kecil, yang butuh perhatian gitu. Kadang mereka juga nanyain, kadang sampai nangis, malam kok Abi belum pulang, kayak gitu. Ya, saya cuma bilang kalau Abi masih kerja gitu. Di rumah dulu sama mama, nanti juga Abi pulang. Kadang ketemu Abinya kalau pagi mau dia ke sekolah. Seperti itu, makanya Abi bapaknya itu selalu meluangkan waktu kalau pagi nganterin anak-anaknya sekolah. Itu kayak udah jadi apa, quality time mereka lah gitu. Mungkin dia juga ingin apa ya, ya mengganti hari-harinya bersama anak-anak yang kadang itu kurang gitu. Itu support waktu yang selalu, ya mau gak mau saya harus mengerti gitu, bahwa memang saya menikah dengan seseorang miliknya orang banyak, bukan cuma milik saya dan anak-anak. Saya rasa yang kadang dilupakan oleh kita sebagai kaum perempuan yang sudah jadi ibu ya. Kadang cuman ya kita ibu, kita melahirkan mereka, kita mengandung mereka, tapi ibu itu bukan soal melahirkan dan mengandung saja bagi saya, tapi ibu itu juga kehadiran jiwa bagi anak-anak kita, mengayomi mereka dan ada di dekat mereka ketika mereka membutuhkan kita. Saya Ferry Silviana Abu Bakar, istri Wali Kota Kediri dalam Inspirasi Radio Andika.